Wakwaw, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo channel enyong ya guys, Mas Arifin ke Bumen. Jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini ya guys. Selasa tanggal 7 September 2021. Nah ini saya lagi melihatin orang lagi masangin jaring ini guys, jaring perangkap burung. Ini tak perlihatkan ya guys, ini jaringnya nggak terlihat sekali. Ini saya mau merusak lagi nih ya guys. Terus udah di pegunungan sambil melihat orang lagi masang jaring nih guys. Ya pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe nya ya guys, karena gratis, tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah ini saya sambil melihat orang masangin jaring, jadi teman-teman bisa melihatnya. Ini adalah jaring burung. Ya langsung saja ya guys, saya akan ngeradak atau ngerusak atau serak-serakan maning atau mau perkerusakannya ya guys. Ini saya langsung saja guys. Nah ini wakwaw, ini adalah pohon bonsai sisir atau kaliage yang ngerewek-ngerewek rainya ini ya guys. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton atau mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe nya guys, biar tidak ketinggalan video terbaru saya. Nyalakan loncengnya. Nah ini yang saya akan kerusakin nanti guys, atau keduk atau keruk-keruk ini guys, adalah bahan bonsai sisir. Terlihat sekali ya guys, ini ukurannya sangat wow pokoknya guys. Ini adalah bahan bonsai yang pertama saya akan eksekusi nih guys. Ini sama kebetulan ini sama teman saya nemenin saya ini guys, ngakalin ini guys sambil ngotot-ngotot ya guys. Pokoknya ekstra tenaganya nih guys. Jadi ini agak lumayan besar atau jumbo guys. Terlihat sekali itu ukurannya sama saya ya guys. Ini tak perlihatkan. Wow mantap josnya. Ini terlihat tak perkirakan sama kaki saya ini guys. Ini teman saya lagi meruk-meruk, ini terlihat sekali, ini hampir kena ya guys. Pokoknya mantap jos sekali, ini terlihat sekali, ini batangnya saja sama kaki saya ukurannya hampir sama ya guys. Ini adalah bahan bonsai sisir atau kaliage yang ada di pegunungan Kebumen. Buat teman-teman yang belum tahu tentang bahan sisir atau bahan bonsai sisir, itu ganti sekali dengan akar yang berwarna orange atau kuning ya guys. Ini sering kali atau yang berbatang itu berfosil atau memiliki batang yang kering. Nah ini sudah rangkap guys, pokoknya mantap jasa kali. Ini ukurannya sama teman saya aja itu hampir sama ini ya guys. Mantap jasa kali, udah terangkat ini, terangkat dan dibolak-balik ya guys. Ini sebelah sana belum kering dan sebelah sini sudah kering kayak gitu guys. Pokoknya mantap jos sekali, jos untuk hari ini guys. Ini terlihat sama kaki saya. Nah, ini saya mendapatkan lagi guys. Jadi tadi video perkerukannya tidak terlalu lama dan tercepat sama saya guys. Ini karena sudah beduk jadi saya percepat saja. Nah, ini adalah batang tunggal yang ukurannya juga agak lumayan wow dan sudah berfosil. Ini akarnya juga terlihat sekali kekar ini ya guys. Nah ini saya sudah istirahat dan saya tadi sudah muter-muter ngewil-ngewil di pegunungan sini guys, sambil minum galon atau botol wow ya, pokoknya seger sekali. Nah ini adalah bahan bonsai untuk perburuan hari ini guys, tanggal hari Selasa tanggal 7 September 2021. Ini adalah hasil perburuan untuk hari ini. Nah nanti saya akan mereview juga di akhir video guys, pokoknya simak terus video ini dan jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe nya ya guys, biar tidak ketinggalan video terbaru saya. Nyalakan loncengnya. Nah ini terlihat sekali batangnya kekar atau akarnya melingkar juga, ukurannya wow ini terlihat sekali guys. Ini sama perbandingannya itu tadi sama kaki saya. Nah ini yang ukurannya sedang ya guys. Ini smell, ini akarnya juga terlihat sekali melingkar dan kekar ya guys. Ini adalah salah satu bahan bonsai sisir yang saya dapatkan guys. Nanti juga saya akan mereview di akhir video ini guys. Pokoknya saksikan terus video-video perburuan untuk
kerusakan saya ya guys. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe nya guys, karena gratis, tidak dipungut biaya. Ini adalah bahan bonsai sisir buat teman-teman juga bisa belajar, dan saya juga masih belajar guys. Jadi belajar bareng sambil belajar kelompok ini guys. Ini adalah bahan bonsai sisir yang ada di kebumen. Nah ini yang ukurannya mame guys, atau kecil sekali. Ini akarnya yang saya perlihatkan itu agak lumayan, jadi saya ambil ini ya guys. Pokoknya mantap jos sekali untuk hari ini, dapat grouping dan yang akarnya berserabut banyak, sama berfosil, dan ini botol-botol dan si bocil ini guys. Nah ini adalah perburuan untuk hari ini guys. Ini sudah saya ikat atau sudah saya talenin ya guys. Ini berarti saya sudah mau pulang ini guys. Dan perburuannya untuk hari ini saya percepat saja ya guys, karena tadi berangkatnya kesiangan dan ini cuma sebentar guys. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru saya. Pokoknya nantikan terus video-video terbaru saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serak-serakan, kerusak, wak-wak.